Oke, sapa-sapa YouTube, langsung saja kita ke tutorialnya. Jadi cara menghapus row kosong ataupun baris kosong, teman-teman lakukan biasanya seperti ini ya. Kita seleksi, kemudian di delete row. Nah, ini kan memerlukan waktu yang lama ya. Jadi saya akan share cara cepatnya. Kita blok baris ini, kemudian dipilih ini, go to special, blank, oke. Langkah berikutnya kita delete sheet row. Coba sekarang kita lihat guys, ya sudah terhapus semua. Oke, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.